gosok-gosok dulu ini. Kalian? Ya. Coba, Bi, bantuin aku nerbangin ini, Bi. Aku coba ya. Benangnya. Ntar lu udah tes dulu bisa terbang apa enggak ini. Ini nyangkut nanti. Lepas. Bisa. Oh, bisa terbang, Rama. Ambil tes dulu ya. Cuma benangnya aja enggak ada. Pakai benang apa, Bi? Pakai nerbanginnya ini. Ini. Pasti bisa tinggi sekarang. Kamu yang megang layangannya ya? Ya. Terbangin yang tinggi ya, Be ya? Jangan yang tinggi, nyangkut. Gak apa-apa. Udah. Tinggin aja. Itu nyangkut gininya. Tali timbangnya nyangkut deh. Ya, biarin. Udah. Terus. Tinggi dulu, ada motor. Udah, lepas. Bisa juga tinggi kan, kan lihat itu. Kalau kalian punya lawan bagus, di sini aja terbangin bersama aku sambil ngonten. Bilangannya itu, "Wah, sini bawa, Be. Jangan sampai lepas nanti. Sini bawa, Be." Selin sekali TTP itu. "Sini bawa, Be." Udah itu. Cepet, Be. Tarik. Ntar lu kena menangin. Iya. Mana, Be? Iya. Di sana aja aku, Be. Ini aja, ini nih. Tenaganya besar juga. Layangannya tinggi sekali, guys. Terus biar lama di atas. Kita ulur terus kalau sampai tinggi. Ulur terus. Ini nggak bertenaga layangannya, makanya susah. Itu layangannya banyak, Be. Ya, itu. Tapi kecil-kecil itu. Yang ini besar. Yang paling bagus. Ya, besar. Terus. Ulur. Besar tenaganya. Ulur. Terus. Jangan nanti ada yang putus nanti. Lihat dulu. Udah, yuk. Terus. Udah segitu aja biarin. Op. Aku ikat di sini dulu biar enggak putus. Taruh di sini aja, Be. Ikat di sini, Be. Wah, enggak bertenaga layangannya soalnya. Kalau digini enggak bakal lari layangannya. Be, besar tenaganya, Be. Kok begitu, Be? Ya karena dia itu naik ke atas. Nah, tuh lihat. Wih, lihat layangannya, Be. Woi. Enggak dapat angin. Enggak biar dapat tuh. Enggak. Layangannya itu ringan, layangannya tuh lihat. Aduh, Cil, gawat, Cil. Hei, gawat kenapa, Om? Gawat layangannya tinggi, Om. Itu, Om, lihat layangannya, Om, tinggi. Aduh, masalah layangannya ntar dulu. Aduh, itu anak sapimu sakit. Kayaknya nggak bisa jalan itu. Hah? Anak sapiku sakit? Iya, Cil, anak sapimu sakit. Gawat, Rama. Kita panggil dokter hewan ini. Ya udah, kita cari dokter hewan dulu. Ntar dulu, aku telepon dulu dokter hewannya. Ini dokter hewannya bagus kok. Iya, Be, cepet, Be. Aduh, kasihan sekali anak sapinya itu, Cil. Iya, ini udah nih. Halo, Dok. Bisa bantu, Dok? Anak sapinya si Rama sakit. Ya, sekarang dah ke sini. Kasihan anak sapinya. Cepet, Dok. Cepet ke sini, Dok. Nanti bayarannya tak tambahin, Dok. Wah, kalau tahu bayarannya ditambahin, aku yang jadi dokter. Emang Om bisa nggak? Wah, bisa lah. Jangan ngawur, Om. Yuk, Om, kita ke kandang sapinya dulu. Ya, kita ke kandang sapinya sekarang. Sini, cepetan. Ayo. Kita bawa motor. Wah, ada pasien ini sekarang. Ada sapi sakit. Oke, sekarang aku ngegas. Mana itu tempatnya ya? Di sini alamatnya ya? Bukan ini kayaknya. Aduh, aku udah bawa suntikan besar lagi. Pakai GPS aja lah. Mana ini tempatnya ya? Wah, sini itu. Sana tempatnya. Ini tempatnya. Sini tempatnya ya. Aduh, gawat ini kan, Guan. Anak sapiku sakit. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa. Tunggu anak sapi ya. Udah aku bawain dokter itu. Cepet-cepet deh. Aduh, di hutan-hutan begini. Di sini rupanya. Halo, dokter hewan coming. Dadah, sini, Dok. Iya, dok.
sini dok. Ya kita buka dulu nih. Masuk dok. Ini itu anak sapinya. Kenapa itu? Ah, kalau mau disuntik anak sapinya harus ditangkap dulu. Ya, dok. Kita tangkap dulu dok. Ya kita tangkap dulu. Sini dek. Wah itu kayaknya kena penyakit emah itu. Kok gementar gitu anak sapinya? Ya dok, tadi om bilang gak bisa jalan sapinya. Makanya aku langsung telepon dokter biar gak kenapa-napa anak sapiku yang itu. Ya tenang, kalau ada pak dokter yang ganteng ini pokoknya aman. Biar dari sini, dari sana kamu dong. Dari sini. Langsung di bawahnya ambil deh, bawahnya. Bantuin, bawa sini. Ah, kita suntik dulu dia. Pegangin dong, ini dulu. Nah, ini pegangin dulu, punya Pak Dokter. Pegangin, sekarang kita suntik. Satu, dua. Aduh. Obatnya belum masuk. Masukin dulu, wah. Pagi ini. Cepet dong, kasihan anak sapinya. Iya, kasihan. Ini dulu sapi, kamu ini diobatin, disuntik. Ya, kamu sembuh. Wah. Kalian? Ya. Aduh, sekarang kita kasih induknya. Langsung jalan sembuh itu dok. Nah, makanya saya ini sebagai dokter sekali suntik udah sembuh dah itu sapi. Makanya saya ini dokter paling mahal di dunia. Itu dokter kok bengek. Ya kalau ngobatin sendiri nggak bisa. Kalau ngobatin itu sapi langsung sembuh dah. Syukurlah. Sekarang sapiku udah disuntik sembuh lagi. Ambil layangannya bi. Ayo bi. Ah, wah lupa layangannya. Cepet bi, ambil layangannya. Iya, aduh. Layangannya itu. Aduh, layangan dikejar. Terus ongkosnya saya gimana? Wah, kejar aja itu Pak Dokter, dia yang bawa uangnya. Aku enggak mau ikut-ikut. Ongkos. Nanti dah. Woi! Ongkos. Aduh, ditinggal aku. Enggak dikasih ongkos sampai suntik. Aduh. Harus dikejar itu. Enggak dikasih ongkos aku. Susah-susah aku suntik enggak dikasih ongkos. Wah, ngejar layangan sekarang, guys. Layangannya siram aja tuh. Wah, ya itu. Ya. Layanganku jatuh itu, lihat enggak ada di sana. Cepet, Be. Layanganku jatuh, Be. Oh, beneran enggak ada layanganmu itu. Aduh. Oh, hilang layangannya. Mungkinan jatuh itu. Ada, udah nyangkut paling itu. Aduh, nyangkut itu ramah layanganmu. Harus dicari itu, kameramen. Ya, cari. Udah enggak ada di atas. Udah kosong nongkong itu. Lepas dah layanganku itu. Bahaya ini. Harus dikejar layangannya itu. Kita kejar layangannya, guys. Mana? Wah, lepas ikut-ikutannya, Tebe. Hilang. Aduh, gara-gara sapiku ini dah. Kadang layanganku hilang. Be, hilang, Be, benangnya, Be. Wah, layangannya ada juga. Benangnya juga nggak ada. Tadi kan kita ikut di sini, kan? Wah, hilang, Rama. Waduh. Copot ikut-ikutanmu, Be. Sekarang kita kejar aja, Be. Di mana kita kejar? Nggak tahu jatuhnya. Kita cari dulu talinya. Yaudah, ayo. Ayo.